Halo guys, balik lagi sama gue Janitra dan kali ini gue bakal memberikan tips dan trik bagaimana cara mengaktifkan 60 fps atau high frame rate mode di AOV karena beberapa handphone tidak support secara langsung buat HFR ini atau high frame rate. Jadi seharusnya ini kan ada baris yang mana cuma ada satu pilihan. Nah, di baris ini seharusnya ada pilihan high frame rate mode. Kalau misalnya handphone lo kayak handphone gue yang tidak support secara official, ini gue bakal bagi tips dan triknya. Karena biasanya yang mendukung high frame rate mode ini adalah prosesor yang udah kelas A atas, lem menengah ke atas, kayak Snapdragon seri 800 atau Snapdragon 636 yang terbaru, dan biasanya Snapdragon yang rada lama gitu, yang kayak 650, 625, itu tidak secara official support high frame rate mode gitu ya. Nah, biasanya orang-orang itu buat ngakalinnya tuh ada yang ngerut handphonenya dan kemudian ada yang pakai open GL atau gimana lah cara ngekadalinnya, cuman itu ribet gitu. Dan tips yang bakal gue bagiin ini gampang banget, ini kayak manfaatin bug, jadi gue gak tahu ini sampai kapan bisa berhasil, tapi so far hari ini gue coba sukses banget dan mungkin kalian bisa nyoba juga. Oke, jadi cara gimana bang? Nah, caranya adalah lo login AOV lo seperti biasa dan kemudian lo buka pengaturan atau setting dan lu aktifin outline lu. Kalau misalnya outline lu nyala sebelumnya, lu matiin dulu, kemudian lu back, dan kemudian lu masuk lagi ke pengaturan. Lu nyalain outline-nya, kemudian lu back, kemudian lu masuk lagi ke setting, dan lu touch atau lu klik pojok kanan atas sebanyak 10 kali lebih. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya pokoknya lu touch itu pojok kanan atas berkali-kali, kemudian lu balik lagi ke setting, bam, dan keluar high frame rate mode. Ini tadi sebelumnya nggak ada. Dan ini lu bisa back, lu balik lagi masih ada. Cuman permasalahannya adalah ketika lu quit gamenya atau lu force close gamenya, ini bakal hilang. Jadi kayak tiap kali lu nyalain gamenya ya lu harus ngulang-ngulang langkah itu tadi. Cuman langkahnya gampang banget, kayak cuman 10 detik bisa lah. Jadi gua gak kenapa-napa sih daripada ngerut handphone atau open GL tools. Oke, sekarang gua bakal nyobain atau ngebandingin apa sih bedanya 30 sama 60 fps, dan bakal nunjukin ke kalian gimana bedanya 60 dan 30 fps buat yang belum pernah tahu ya perbedaannya. Oke, jadi kita udah masuk ke dalam gamenya dan lu bisa lihat di sini FPS-nya sudah 59. Ya, sudah di atas 30 ya. Jadi udah menuju ke angka 60, nggak 60 tapi udah di atas 30 ya. Karena FPS itu nggak selalu di 60 sih. Kadang naik turun, yang penting udah di atas 30 dan 50-an. Ini bisa lu lihat pergerakan karakternya tuh jauh lebih mulus, jauh lebih lancar. Dan nanti kita bakal coba kalau musuh udah nongol buat attack ya, jauh lebih enak ya. Jadi sebenarnya FPS ini mempengaruhi ke grafik dan kepuasan bermain lu aja sih, nggak bakal bikin lu jadi lebih jago sih sebenarnya. Ya mungkin ada ngefek-ngefeknya lah, kayak lebih enak gitu dan lebih responnya mungkin lebih ini ya, lebih responsif. Cuman ya kembali lagi sih, kalau lu cupu jangan nyalahin FPS-nya. FPS gue cuma 30, makanya gue nggak bisa ngekill banyak. Ya nggak gitu juga sih, ini lebih ke kepuasan sendiri aja sih grafiknya. Oke, gue bakal coba ganti ke 30 fps ya. Jadi gue matiin high frame rate mode-nya dan ini kita main di, ntar tungguin dulu. Oke, kita ada di 29 tuh. Lu lihat gue baru ganti FPS langsung mati tank-nya. Nggak sih, ini lawan bot aja sih dia bego. Tetap mulus, cuman lu kayak ngerasa ada yang kurang gitu, karena ini baru kerasa ketika lu udah nyobain 60 fps dan kemudian lu turun ke 30 fps, itu bakal lumayan kerasa ya. Tapi kalau selama ini lu main 30 fps doang, ya lu kayak oh nggak apa-apa sih 30 fps kok, oke-oke aja. Cuman ketika lu udah ngerasain si 60 fps itu, baru bakal kerasa gitu ada sesuatu yang kurang di 30 fps. Jadi menurut gua gitu, dan ini enak banget sih buat buat apa ya, kalau misalnya lagi ada pertandingan yang penting atau gimana, buat lu lagi pengen main serius gitu, nyobain 60 fps tuh ya asik gitu. Paling kekurangannya baterainya lebih boros dan mungkin handphone lu bakal lebih panas, karena seharusnya memang handphone lu tidak mensupport 60 fps itu. Ini kenapa sih Garena matiin feature ini buat beberapa handphone ya, mungkin itu biar handphone-nya nggak boros dan handphone-nya nggak panas banget pas lu lagi main. Jadi mereka nyesuaiin sama emang performa prosesornya gimana. Tapi buat kalian yang penasaran, bisa dicoba tipsnya dan kasih tahu gue berhasil apa enggak. Kalau berhasil, lu bisa bantu like dan share video ini biar makin banyak orang yang tahu. Bisa juga subscribe channel gue buat mendapatkan video-video AOV terbaru. Dan seperti biasa, thank you banget udah nonton videonya dan sampai bertemu di video selanjutnya.